Kerajaan Tetes Teka-teki Sahur. Ya, tim A masih memimpin 100 poin. Tim B jangan mau ketinggalan. Komputer masih menanti. Asik. Kita lanjutkan. Siap. Pertanyaan Tetes yang keempat. Kita buka dulu. Ya, nah, ada dia. Berapa kotak? Ada 7 kotak, Cah. Huruf ketiga H. Yap. Ada Hedi Yunus. Kahina. Yo, Vividia. Dan Mario menyanyikan lagu Andai Dia Tahu. Ini pasti? Kahitna harusnya. Ya! Enggak, kok akan. Belum. Oke. Hedi Yunus. Apa pertanyaannya, Pak? Alah, panjang ya, Mas. Ya udah, Hedi Yunus dan kawan-kawan terus. Ada Hedi Yunus, Yovi Widianto dan Mario menyanyikan lagu Andai Dia Tahu. Ini pasti? Tim B? Spasi. Jangan mau kalah. Tim B silahkan. Ajar, ini pasti. Selalu ragu-ragu tim B ya. Tim A apakah akan... Pertanyaannya gimana? Ini pasti. Masa gak ada Hedi Yunus, ada Yovi, ada Mario. Andai Dia Tahu. Sangat tahu. Pasti? Sahabat. Ya. Yeah. Benar. Iya benar. Awas tuh ya. Benar. Sahabat. Sahabat. Kita kunci. Apakah sahabat jawabannya? Wih. Wah. Lalu ya. Sahabat. Kata siapa tuh ada percikan-percikan permusuhan antara mereka, kita nggak tahu. Ya tetap aja namanya sahabat bukan berarti nggak. Ya tahu jadi orang lo. Lagi konsentrasi mau jawab. Oh iya. Bapak jawabannya apa tadi? Ada nggak? Kosong, nggak ada. Ya, gue jawab itu. Jawaban baru. Palu Presto. Ada apa sih ini? Berantem tadi. Bukan dipisahin. Cuek aja hostnya. Heran gue. Silakan tim B. Tim B jangan jawab. Jangan sok mikir, Vincent. Alah. Tahukah? 3, 2, 1 tim B. Saya ulangi langsung jawab. Ya, silakan. Ya, ulang. Coba. Ada Hedi Yunus, Yovi Widianto, dan Mario menyanyikan lagu Andai Dia Tahu. Ini pasti? Dia pasti. Tahu sih. Ini pasti? Tahu sih. Kalau dia gak tahu mana, mungkin dia bawain itu lagu. Iya kan? Coba. Pasti dia tahu lagu itu. Apa? Mana? Siapin itunya. Kalau memang benar pasti akan ada. Apakah tahu sih jawabannya? Dibuka ya. Ada Hedi Yunus, Yovi Widianto, dan Mario menyanyikan lagu Andai Dia Tahu. Ini pasti... Kehibur. Ya juga ya, Cak. Ini pasti. Rambutnya mana? Tadi. Namanya terhibur, bukan kehibur. Bahasa gaul. Gaul juga gitu. Kehibur artinya terhibur sama enggak? Enggak, beda. Beda. Kalau penghibur enggak sengaja, Pak. Iya. Terhibur emang sengaja? Terhibur iya. Iya, enggak dong. Sengaja dihibur. Terpeleset, sengaja kepleset. Terpelanting, sengaja pelanting. Kalau kehibur tuh kehiburnya dikit. Kalau terhibur ter, jadi lebih banyak gitu levelnya. Alasan. Lu gak pernah sekolah nih, ngeles mulu. Jangan homeschooling. Homeschooling. Bukan tempat, Pak. Ya, homeschooling. Semua sekolah saya di home. Bapak berarti gak sekolah. Berarti gak sekolah dong, Bapak di rumah. Tapi kan schooling. Bodoh amat, Pak. Iya, kita berdua. Indonesia kehibur tuh nggak ada. Terhibur ada. Ada, nanti buka. Ada. Buka. Buka ke mana, Cak? Ya nanti habis maghrib kan buka. Oh, itu kan buka puasa, Cak. Orang bener deh. Aduh. Ya? Baik, kita lanjutkan. Lagi. Pertanyaan selanjutnya. Tim B punya inisiatif dong. Bodoh! Selalu tim A dulu yang mencet tombol. Nyontek dulu. Aduh. Ya, aman. Anaknya main aman. Keberanian. Ayo, kita buka berikutnya. Silakan. Ada berapa kota? Aduh, banyak benar. Waduh. Ada 9 kotak huruf keduanya. Waduh, banyak. Tahu kan Tante W. Ahmad, Liana Natsir? Tangkis. Adalah atlet yang menekuni
Badminton. Atlet yang tim A menekuni pakai raket. Apaan menekuni pakai raket? Keberanian dan inovasi serta kreativitas di tim A. Kita lihat apakah pakai raket jawabannya. Pakai roket mungkin. Enggak mungkin dong lah. Yang tadi itu kalau pakai roket tuh. Tim B. Jangan selalu ngasok lagi. Sampai meletot itu. Emang udah presto ini lembek. Palu presto. Ayo Conchita dan Vincent tidak bisa menjawab juga. Presenter olahraga nih. Iya Mas, harusnya tahu. Coba gimana tadi Cak posenya? Posenya? Set. Iya. Kuni. Tuh. Aduh, masa enggak tahu juga ini udah jelas sekali loh ini. Apa? Ayo, tiga. Menekuni latihannya. Latihannya. Tatapannya bisa gak cukup? Soalnya tadi posenya gitu. Tuh, ya kan? Bisa gak? T-A-T-A-P-A-M-I. Yang diliatin kok, ngapain sepatu diliatin mungkin? Lo kan nunduk dulu konsentrasi. Tatapannya atau latihan ya? Ya saya ikutin cewek baik, aja. Baik, kita lihat tatapannya. Tatapannya. Apakah itu jawaban yang benar? Tatapannya. Kurang Ujeng gimana Ujeng nih? Padahal clue-nya udah jelas tuh. Coba kita lihat. Tontowi Ahmad, Liliana Nadzir adalah atlet yang menekuni takdirnya. Mereka ditakdirkan jaga atlet bulu tangkis. Tapi itu bukan ditekuni. Lu ditekuni kalau nggak ditekuni nggak mungkin jadi juara. Takdir nggak ditekuni. Kan klunya sudah tadi. Apa? Klunya sudah jelas. Klunya apa begitu? Apa? Nggak lihat. Badminton itu apa? Ini bukan pulpen mau nulis takdirnya. Nggak masuk di akal ini. Takdirnya takdir bukan ditekuni. Iya. Anda ditakdirkan jadi apa? Seorang pemain band misalnya. Nah, kalau nggak ada tekuni nggak sukses. Iya. Iya, benar. Takdir kan sama doyok, Pak. Kadir. Tuh. Lu udah lagi saya gini pakai bercanda lagi lu. Ini gua lagi marah nih. Ya percuma lo lawan gimana juga. Jangan putus asa dong. Apaan gua putus asa? Semangat buat saya. Ayo, buat mereka, Pak. Saya kan juga putus semangat. Sutari, kenapa Anda tertegun? Saya bingung, tau gak sih? Ini gue selengkat. Masih ada pertanyaan selanjutnya, masih ada tetes selanjutnya. Kalau ini gampang, tentang fauna ya. Tentang fauna. Hewan, binatang, yang gak aneh-aneh lah. Nah. Kita buka dulu, wah ini dikit nih, lima kotak doang nih. Tahu burung kan? Tahu. Burung terbang dengan? Sayap. Masih gak tahu juga, gak ada yang mencet dong. Ayo. Terbang dengan?
Terbang dengan... komputer lo hadiahnya. Ayo, jangan di... Timbe! Burung terbang dengan... Kepak. 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 Kan saya harus dikepakin. Ya, kalau begini doang, mari terbang. Ya, kalau... Iya, dok. Ini kalau salah, aku nyerah nih. Kalau begini doang, di darat doang, nih begini. Iya. Kalau mau terbang, baru dikepakin. Kepak. Betul, ya. Kita lihat apakah itu betul. Iya. Burung terbang dengan kepak. Ya, minggir tangannya. Oh, iya, Pak. Sedangkan dari saya, kalau burung, ini terbang dengan? Dengan? Sama, Pak. Loh, gimana nanya? Tadi ngomong apa? Lihat, burung terbang dengan? Saya. Nafas. Wah, bagus. Bagus. Kagak usah terbang juga pasti nafas. Sabar. Siapa tahu salah? Siapa tahu benar? Ya, terbang dengan apa, Pak? Burung terbang dengan nafas. Apakah itu sama? Mau dikunci atau tidak? Sudah. Dikunci. Bukan. Kalau dikunci enggak bisa nafas dong. Baik, kita lihat. Burung terbang. Belum. Udah salah tadi. Ini bikin kaget burungnya loh. Burung terbang dengan kita buka. Anda jangan salahkan saya. Musuh Anda juga mau jawab dengan itu. Gak bisa. Gak, sembuh. Tadi saya mau jawab itu. Burung saya terbangin sendiri. Tidak semua burung. Anda jangan suzon. Anda belum tahu. Siapa tahu burung Anda terbang itu janjian sama temennya? Gak bisa. Tidak semua burung itu terbang bergerombol atau bertua sama temennya. Tidak bergerombol, tapi ketemu temennya dia. Dengan temennya. Itu oknum, oknum. Saya kasih tahu, burung itu kalau nggak ada janjian sama temennya, nggak ada temennya, dia mending nongkrong di rumah. Oh, gitu ya, di kandangnya nggak kemana-mana. Lah dia mau nyari makan misalkan nih, sendiri. Nyari makan, hari gini nyari makan, beli kali. Nyari, mana mau hidup sehat makan nyari. Juga harus tanya. Desta aja kepikiran untuk jawab ya, temen loh. Masa sungguh, sih? Tadi gua kepikiran kenapa itu. Kenapa gak pencet? Kan gua pencet lu jawab kelamaan tadi. Kelamaan sih. Iya sih. Ini masih lama. Kenapa? Kenapa? Udah mulai lengket. Kita bacakan skor terakhir. Silakan Nabila. Tim A. Dengan skor 100 dan tim B 0. Yeay! Tim A berhasil memenangkan dan membawa pulang komputer. Persembahan dari sepatu talas, sepatu tanpa alas. Pelan-pelan. Wah, jatuh. Alah, so diberat-beratin. Ini berat bener nih. Tuh. Pelan-pelan. Mari silakan. Cari komputer. Berdua ini untuk tim A. Ini dibuka. Iya, pemenangan tolong, di pihak Anda. Berantem ya. Hadiahnya adalah komputer. Yeah. Ini mohon maaf, ini tulisannya apa? Kom. Tulisannya? Kom. Nah ini? Komputer. Tadi bisa di Maaf, nanti saya belikan baru. Tapi bisa muter ya, Cak? Bisa muter. Gak apa-apa ya, Cak? Gak bisa mancep. Mancep. Biarin dah. Yeah. Itu komputernya terbang sama temennya. Ya. Komputer. Cak, tahu kenapa ini komputernya jatuh-jatuh? Kenapa? Takdirnya. Karena komputer jatuh satu karena takdirnya, makanya harus ditekuni. Jangan kemana-mana, di sini aja.